Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Welcome back to my channel Inspektor Gikem. Oke teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan buatkan tutorial cara install Gikem untuk kalian semua pengguna handphone Infinix Hot 10. Seperti apa untuk caranya, simak terus video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutkan ke videonya, dukung terus kemajuan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel Inspektor Gikem. Oke, langsung aja kita lanjut untuk langkah yang pertama. Untuk langkah yang pertama, kalian masuk ke dalam pin komentar video ini. Kemudian kita klik link Gikem-nya ya teman-teman, seperti ini. Maka kita akan diarahkan langsung ke dalam brosur ya teman-teman. Oke, seperti ini. Jika sudah, langsung aja kita klik Gikem Go Shemin versi 5 ya teman-teman, seperti ini. Kita skip iklannya, kemudian kita download ya teman-teman. Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke, langsung aja kita lanjut untuk langkah yang kedua. Untuk langkah yang kedua, kalian subscribe channel ini sebagai dukungan agar kedepannya saya lebih semangat lagi untuk upload video terbaru untuk kalian ya teman-teman. Seperti ini, kita nyalakan loncengnya semua. Oke, jika sudah seperti ini, kita lanjut untuk langkah yang ketiga. Untuk langkah yang ketiga, kita install aplikasi Gikem-nya ya teman-teman. Seperti ini, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, jika sudah, langsung aja kita buka untuk aplikasinya. Oke, ini dia untuk tampilan awal dari Gikem-nya ya teman-teman. Kita bisa klik izinkan aja semuanya. Nah, ini dia teman-teman, Gikem yang sudah berhasil kita install tadi. Di sini sudah ada beberapa fitur ya teman-teman, seperti fitur ultra lebar dan juga fitur makro. Kalian bisa gunain sesuai dengan selera kalian. Dan di sini juga sudah ada fitur mode malam ya teman-teman, kita bisa aktifkan jika ingin kita gunakan di mode malam. Oke, saya akan coba mengambil beberapa sampel foto menggunakan Gikem ini.